Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, seuntuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. 05.01.01.02/2018 tentang pemberian remisi khusus dalam kurung PMK Natal tahun 2018 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Kalapas Kedua yang di Kuala Tungkal. Dan pada hari ini kita mengadakan remisi khusus Natal, yang mana diketahui bahwasanya remisi yang diusulkan itu 14 orang. Jadi baru keluar 5 orang. Mungkin yang selanjutnya akan mengusul. Mungkin harapan kepada yang dapat remisi ini seperti apa? Harapan kami selaku pelaksana pelayan pembinaan, hendaknya dengan pemberian remisi ini, orang ini dapat bertobat, menjadi orang yang baik dan sebelumnya, dan menjadi warga negara yang patuh dan taat pada aturan hukum. Itu harapan. Ini dapat membawa suasana damai kepada siapa saja yang merayakannya, serta dapat memberikan nikmat dan menjadi kabar gembira bagi kita semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, Natal mengingatkan kita akan kasih Allah yang sangat luas, menyeru serta tidak membeda-bedakan. 8.95.01.01.02/2018 tentang pemberian remisi.